Selamat pagi anak-anak. Materi PLS hari ini adalah informasi seputar ekstrakurikuler yang ada di SMP Kristen Petra Kediri. Anak-anak, sekalipun kalian saat ini belum bisa mengikuti kegiatan ekstra, namun perlu kalian tahu bahwa SMP Kristen Petra Kediri menyediakan sejumlah jenis ekstra wajib dan pilihan. Untuk ekstra wajib diantaranya PPK, Pendidikan Penguatan Karakter yang dikemas dalam persetujuan doa, dan ekstra pramuka. Sedangkan untuk ekstra pilihan meliputi basket, kita banyak memenangkan kejuaraan, salah satunya Wali Kota Cup selama 2 kali berturut-turut, futsal, catur, kita juga banyak menjuarai berbagai perlombaan. Band, kita menjadi juara se-Kediri Raya dalam lomba school contest Radar Kediri. Ekstra drum band, kita juga banyak menjuarai kejuaraan drum band PDBI, dance, lukis, broadcasting, tata boga atau cooking class, English Community Club, multimedia, eksperimen and science, SMP Kristen Petra Kediri juga menyediakan ekstra olimpiade mata pelajaran yang dikemas dalam additional course dalam bidang studi IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Dan ini sifatnya wajib bagi semua siswa harus mengikuti. Kemudian dari hasil olimpiade ini kita memenangkan berbagai macam lomba. Juara 1 Meso SMAN 1 Kediri 2020 dalam bidang studi Mat, IPA, Bahasa Inggris. Juara 3 Meso SMAN 1 Kediri 2018, juara 1 Semada English Olympiad 2019, juara 1 Speech MACD Excellent English Contest 2019, juara 1 English Olympiad SMAN 1 Pare 2019, juara 1 Spelling Bee DEF 2019, finalis karya ilmiah remaja atau KIR, dan ini kaitannya dengan bidang studi IPA. Dan masih banyak lagi kejuaraan yang diraih oleh siswa-siswi SMP Kristen Petra Kediri sebagai hasil dari ekstra yang diikuti. Nah, sekarang kalian sudah punya bayangan ekstra apa yang akan kalian pilih. Tentunya sesuai dengan minat dan bakat kalian. Demikian informasi ekstrakurikuler di SMP Kristen Petra Kediri. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.